Walking alone, the streets empty The only thing I can see is my own silhouette I'm getting stronger, step by step The clock is ticking, but there's no time for me I've been flying from town to town From Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Teman-teman, di sini kita tempatnya uh, Bisa dikatakan pegunungan Bulu Roto, Blue Roto. Nah, ini tempatnya di pemakaman, nah, nanti akan saya review uh, jalan-jalannya dan rumah-rumahnya sekitar segini Ini jam satu siang, teman-teman keadaannya seperti ini. Oke, ini kita kita baca tempat pemakaman umum Gunung Semito Bulur Buluroto. mati Oke, okay. nanti kita review teman-teman. Oke, okay, saya Oke, okay, guys, inilah di Roto Ternyata Kota Trenggalek yang ada di Kecamatan eh Desa Ngadimulyo itu sama persis di Malang. Tempatnya di atas bukit nah seperti inilah keindahannya inilah yang dinamakan malangnya Trenggale, yang ada di Bulu Roto nah, inilah keindahannya dengan kesejukan udara sekitarnya sama persis khususnya di Kota Malang Lawang Kebun Teh sama persis di sini keindahannya sama persis Nah, seperti inilah keindahannya teman-teman yuk terus kita lanjut kita lihat eh, sebelah kanan ini rumah warga sekitar hmm, tapi di sini tidak ada terasa dingin teman-teman kalau saya ya menggigil di ini nah saya expose keindahannya seperti ini ini jam setengah satu siang sampai jam satu siang teman-teman ini kayak setelah subuh Nah lihat nah, indah sekali ndak kelihatan sekelilingnya teman-teman kena udara seperti ini Nah coba cek Nah seperti inilah yang dinamakan kota Malangnya Trenggalek Nah rasanya memang di Trenggalek cumnya kayak kita itu di Malang, Nah, inilah. Nah, ini rumah-rumah warga setempat. Kita cek, lihat sekelilingnya. Ini kalau ditanami teh, apa ditanami itu buah apel itu sama. Di sini pasti bisa, karena udaranya sama, teman-teman. Nah, sampai tidak kelihatan loh, teman-teman. Depan, nah itu sepeda motor itu kayak seperti itu siang-siang itu sampai lampunya nyala kalau tidak nyala tidak kelihatan guys nah terus saya explore semua nah seperti ini sebelah kanan itu jurang teman-teman nah penuh-penuh apa namanya hutan-hutan dan perkampungan terus banyak singkong-singkong ya Maaf teman-teman, ini karena jalannya medannya seperti ini, kameranya goyah-goyah terus. Tapi tidak apa-apa, semangat terus. Nah, seperti inilah. Maaf ya teman-teman, kameranya ini. Karena jalannya itu, medannya itu luar biasa teman-teman. Cor, cumannya sudah agak rusak. Dan masuk ke desa-desa ke hutan, jadinya seperti ini kameranya. Nah, ini lihat depan itu. Wah, wow. inilah luar biasa pemandangannya. Seperti ini loh teman-teman. Ini loh rasanya itu kayak di Malang. Padahal ini di Trenggalek loh teman-teman. Uh, tempatnya di Buluroto, uh, Desa Ngadimulyo itu. Seperti inilah teman-teman. Wah, luar biasa. Hmm seperti ini loh rindang sekali nah, banyak kayu-kayu besar juga masih ada inilah situasi kebun-kebun sekelilingnya sangat luar biasa keindahannya teman-teman inilah malangnya Trenggalek okay. oke Oke teman-teman kita lanjut lagi kita cek lokasi sebelah ini ini di, di ketinggian uh, desa bulu, Loro, bulu roto teman-teman ah kita lihat cek seperti ini ini jam 1 siang teman-teman tapi kita lihat cek seperti inilah lokasinya ini tidak kelihatan teman-teman nah ini cek lokasi seperti ini kalau nah inilah nah seperti itulah Oke teman-teman Kita cari lagi Tempat yang asik lagi Ini jam 1 loh teman-teman Kayak seperti ini Oke kita lanjut lagi Ayo cari lagi tempat Nah kita lanjut Nah seperti inilah Keadaannya Nah ini situasi kondisi Siang hari loh Guys ini jam 1 loh guys Ini bukan sore Bukan jam 5, bukan jam setengah 6 Ini jam 1 Nah, seperti inilah. Nah, ini ininya inilah malangnya Trenggalek. Jadi kalau ada yang ngira di sini Malang itu keliru. Di sini Trenggalek tempatnya di Bulu Roto, Desa Ngadimulyo, teman-teman. Nah, di sini banyak bebuan durian, manggis. Nah, seperti inilah keadaannya luar biasa inilah tertutup, tertutup embun yang sangat besar ini saya sudah mau pulang ini jalannya lewat uh, Gunung Manioro teman-teman oke teman-teman uh, ini sebagai penutupan saya beri keindahan dari Gunung Manioro seperti ini nah, ini ini Gunung Manioro teman-teman lah tadi saya perjalanan dari Bulu Roto dan ini saya terakhir di Gunung Mane Oro. Nah, seperti inilah keindahannya. Oke? Nah, cukup demikian. Nah, nantikan konten-konten saya selanjutnya. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.